Assalamualaikum, selamat sore kawan-kawan. Nah, ini kita mau rilis ini ayam-ayam induk gigante ya, usia DOC. Itu jangan lupa untuk divaksin ND Lasota kawan-kawan. Kalau ini yang usia 1 bulanan ini sudah kita vaksin ND Lasota ketika usia seminggu ya. Vaksin itu sangat penting sekali. Jadi bagi kawan-kawan semuanya yang beternak ayam induk gigante, jangan lupa divaksin ayamnya ya. Karena ini kawan-kawan penting sekali ya, untuk perawatan DOC itu harus kita vaksin. Kalau di tempat kita untuk DOC itu seperti itu. Nah, ini yang sudah usia 1 bulan lebih ya. Ini 1 bulan lebih berapa harian lah inilah. Ini masih campur ya. Ini sama juga ayam induk gigante ya. Untuk ayam induk gigante. Nah, banyak yang bertanya pada kita untuk ayam induk gigante itu kakinya apakah harus kuning atau boleh putih. Nah, sepengetahuan kita ya, ketika dulu ini yang udah 1,5 bulan yang besar itu, untuk ayam induk gigante itu kaki, warna kaki itu ada yang putih, ada yang kuning kawan-kawan ya. Itu untuk ayam induk gigante seperti itu ya. Nah, ini sama, ini ayam induk gigante ya, ini usia 1,5 bulan lebih nih. Sudah kita vaksin ND Lasota ya. Sama ini juga, ini hampir 2 bulan ini ayam induk gigantenya ya. Nah, tadi kembali ke tadi, untuk kaki sebenarnya ada yang warna putih dan ada yang warna kuning ya. Semenjak dulu kita impor telur itu ada yang warna putih, ada yang warna kuning gitu ya kawan-kawan. Untuk kaki ayam induk gigante itu yang satu itu sedikit sakit, tapi karena kita sudah vaksin jadi aman, dicampur seperti ini aman. Karena vaksinnya apa? Karena sakitnya tidak terlalu parah kawan-kawan. Kemudian ini yang menjelang usia 3 bulan, ini ayam induk gigantenya. Ini sekitar 2,5 bulan. Nanti kita vaksin NDAI-nya ketika ayam-ayam ini sudah usia 3 bulan. Nah, yang ini yang 3 bulan ini sudah kita vaksin NDAI kawan-kawan. Jadi vaksinnya itu berjenjang. Dari ND Lasota kemudian nanti NDAI ya di usia 3 bulan. Nah, ini kenapa ayam induk gigante itu perlu diumbar? Karena itu kawan-kawan, dia sering tidur, sering deprok seperti ini sangat kurang bagus ya. Jadi untuk ayam induk gigante kalau di tempat kita setelah vaksin itu memang kalau pagi kita umbar seperti ini yang sudah usia 3 bulan ini sudah vaksin NDAI untuk ayam induk gigante. Jadi intinya itu lebih baik kita mencegah daripada terlambat ya. Jangan lupa vaksin ayam.